Sementara itu, usai menggelar pengukuhan dan perpisahan, seluruh warga belajar dan tutor PKBM Bina Sawar melepas penat dengan outbound bersama, dipandu instruktur profesional. Beginilah keseruan outbound yang digelar PKBM Batu Sawar usai pengukuhan dan perpisahan di kawasan hutan pinus Mentaus Banjarbaru akhir pekan tadi. Seakan melepaskan semua penat yang ada di benak setelah pandemi ini, semuanya bergembira dengan beragam permainan yang disiapkan oleh instruktur. Puluhan peserta tampak menikmati permainan demi permainan yang dimulai dengan berjoget riang hingga permainan edukatif. Ketua PKBM Arliza Mayasari mengaku pihaknya sengaja membuat suasana lebih santai agar semuanya bergembira dan enjoy setelah menempuh pendidikan selama 3 tahun. Apalagi dalam 2 tahun belakangan hanya digelar penyerahan ijazah secara manual kepada lulusan. Menyelesaikan pembelajaran selama 3 tahun ingin mengajak para peserta didik untuk refreshing, tapi melalui permainan yang edukatif untuk menanamkan nilai-nilai edukasi melalui penanaman moral dan karakter, yaitu menumbuhkan kepercayaan diri mereka, melatih kepemimpinan, dan yang jelas untuk mempererat silaturahmi kami dan kerjasama antara tutor dengan para peserta didik kami. Liza berharap outbound ini menjadi kenangan tersendiri bagi lulusan sehingga jalinan silaturahmi antar semuanya tetap terjaga meski harus berpisah karena waktu pendidikan yang telah usai. Eko Anggoro, Banjar TV.